Bersyukur sekali ya, pagi ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bersyukur perut udah kenyang, tadi pagi udah sarapan. Bersyukur masih punya baju rapih untuk ibadah online. Bersyukur masih punya gadget dan internet. Bersyukur jarinya masih lengkap, masih ada 10. Wah, gak akan ada habis-habisnya ya kalau kita mau mensyukuri anugerah Tuhan kepada kita. Dan yang paling kita syukuri adalah bersyukur kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yuk kita mau meresponi kasihnya dengan datang beribadah kepadanya. Kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, terima kasih akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Sekarang kami mau datang beribadah kepada-Mu. Tuhan yang pimpin ibadah kami, Tuhan sertai setiap lause yang akan melayani, Tuhan sertai setiap adik-adik yang akan beribadah, Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta adik-adik sekalian, beserta kita semua. Adik-adik apa kabar? Hai. Halo. Halo, hai. Hai, hai, halo. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik sekalian, sekarang kita sudah memasuki minggu ke-6 Prapaskah. Artinya apa? Bahwa minggu ini kita memperingati sebagai Minggu Palem. Apakah Minggu Palem? Nanti adik-adik akan belajar bersama dengan Lao Sujunaidi apa yang terjadi pada Minggu Palem pada 2000 tahun yang lalu. Dan ini berarti bahwa minggu depan kita akan merayakan Paskah. Nah, pada minggu yang spesial ini, yang dimana kita rayakan sebagai Minggu Palem, ngomong-ngomong Lao Su masih ada merasa kekurangan ya. Sepertinya ada yang kurang nih. Apa ya? Apa ya kekurangannya? Pakaian udah. Oh! Wow! Ya, Lause tadi kekurangan dasi. Pada minggu yang spesial ini, Lause sengaja menggunakan dasi. Karena pada hari ini, Lause mau menunjukkan pada kalian, ini ada artinya. Artinya apa? Hitam ini melambangkan dosa. Lause adalah seorang yang berdosa dan layak menerima hukuman maut, yaitu binasa di dalam neraka. Tetapi karena kasih Allah yang begitu luar biasa, sehingga Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus untuk lahir ke dunia ini. Bahkan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Nah, ini melambangkan darah Yesus Kristus yang telah tercurah bagi orang-orang percaya. Bagi Lause, bagi adik-adik yang percaya, bagi semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukankah firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dasi ini melingkar, mengikat di leher Lause. Ini memiliki arti bahwa darah Yesus Kristus telah menyucikan Lause, mengikat Lause dalam kasih Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, adik-adik sekalian, bukankah kasih Allah begitu luar biasa? Maka tadi Lause, wow, takjub luar biasa. Kasih Allah yang begitu luar biasa. Sudahkah engkau menikmati kasih Allah yang luar biasa? Bukankah kita memiliki alasan yang begitu kuat untuk memuji, menyembah Tuhan?
Sebuah pujian yang akan kita naikkan 10,000 reasons. Sebenarnya lebih daripada 10,000 reasons. Lebih daripada 10,000 alasan bagi kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama gunakan kesempatan ini memuji dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Lause ada sebuah kantong di sini dan Lause ingin mengisi kantong ini dengan sesuatu yang istimewa. Apa yang istimewa? Karena Lause saat ini bukan mengumpulkan roti, bukan kumpulkan biskuit, tapi Lause ingin kumpulkan sinar. Lause ingin mengumpulkan cahaya. Di mana sinar atau cahaya ini sebenarnya melambangkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Kristus. Nah, jadi sekalian, perhatikan baik-baik. Sekarang Lausu akan mencari, mengumpulkan sinar itu. Ya, ada di sini satu. Mana lagi ya? Dua. Ya, Lausu sudah mengumpulkan cahaya-cahaya atau sinar-sinar ini dalam kantong ini. Tetapi tidak sampai di sana, adik sekalian. Ingatkah Tuhan Yesus memberitakan kita untuk memancarkan sinar kepada sesama? Nah, adik-adik sekalian, jadilah terang dunia ini.
sehingga orang lain dapat menerima terang Kristus dan mereka pun menjadi terang bagi sesama mereka. Adik-adik sekalian, maukah engkau dipakai oleh Tuhan menjadi terang bagi dunia ini? Sebentar kita akan naikkan pujian, Yesus menginginkan daku. Sambil kita ingat dalam hati kita. Dan sambil memohon, Tuhan tolong aku untuk memancarkan sinar-Mu. Ayo kita bernyanyi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita yang akan disampaikan oleh Lawson Junaidi. Namun sebelum itu adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik yang ada di rumah, ikuti Lawson berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih pagi ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Pakai Lawson Junaidi untuk mengajarkan firman-Mu kepada kami dan mampukan kami juga untuk mengerti akan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita naikkan pujian terlebih dahulu. Aku mengasihimu, aku mengasihi engkau, Tuhan Yesus.
Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hatimu. Hari ini ada raja mau lewat di komplek rumah Miko.
tinggi badan Miko ini cuman 30 cm. Miko lagi masa pertumbuhan. Orang-orang lain itu tingginya 2 meter. Waduh. Miko jadi cuma liatin kaki doang, guys. Ah, sebel. Miko gagal ya ketemu sama raja. Padahal siapa tahu, guys, kalau Miko ketemu sama raja, Miko bisa diangkat jadi Menteri Pendidikan Mobile Legends satu kerajaan. Sayang, semuanya gagal. Gagal semua rencana Miko nih hari ini. Ngomong-ngomong, kodok ini siapa, guys? Guys, ini kodok peliharaan siapa yang lepas nih, guys? Punya kamu? Hah? Bukan? Punya kamu ya? Hah? Bukan juga? Aduh, yang punya kodok ini, ayo angkat tangan! Gak ada yang punya ya? Wah, asik. Kalau gak ada yang punya, Miko bisa makan kodok goreng hari ini. Miko, kamu jangan makan saya. Saya ini bukan kodok sembarangan, tahu? Aduh, guys, kodoknya bisa ngomong, guys. Miko, masukin YouTube dulu lah. Biar Miko bisa jadi YouTuber terkenal. Wawancara sama kodok. Pak kodok, kok kamu bisa ngomong bahasa Indonesia sih? Bahasanya gimana, Pak kodok? Saya ini kodok jenius, Miko. Walaupun saya cuma kodok, saya menguasai 5 bahasa loh. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa kodok, bahasa katak, dan juga bahasa kecebong. Do you understand? Oh, yes, I do. Aduh, jago juga nih bapak kodok satu ini. Bisa menguasai 5 bahasa, guys. Ngomong-ngomong, bapak kodok ngapain kesini ya? Saya kesini mau mencari raja negeri ini. Saya mau membuat perjanjian. Tapi tadi itu ramai banget, Miko. Belum sempat ketemu sama raja, saya udah hampir keinjek-injek sama orang banyak yang besar-besar kayak raksasa itu. Jadi biar aman dan gak keinjek, saya terpaksa deh ikutin manusia yang paling pendek. Ya kamu. Oh, begitu ceritanya. Berarti kita senasib ya, Pak Kodok. Gagal ketemu sama raja. Tapi emangnya jabatan Pak Kodok apa? Kok bisa-bisanya mau buat perjanjian sama raja? Ah, asal kamu tahu saja, Miko. Saya ini juga raja loh. Raja Kodok. Hah? Bapak ini Raja Kodok? Gak mungkin. Masa Raja Kodok gak pakai mahkota? Lalu Bapak Kodok bisa kesini naik apa? Ya lompat dong. Kan saya kodok, Miko. Nah itu, mana ada raja jalannya lompat-lompat. Agak keren banget. Raja itu harusnya naik kuda biar keren. Punya banyak prajurit, banyak pengawal. Terus pakai mahkota dan banyak perhiasan. Jadi biar kelihatan kaya raya dan berkuasa gitu loh. Yang mestinya Raja Kodok itu tuh yang seperti ini nih. Miko, gak semua raja penampilannya seperti itu. Nih, kita saksikan deh ya video berikut ini. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab. Janganlah takut, wahai Putri Sion. Lihatlah rajamu datang, menunggangi seekor keledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu, tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab.
Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya." Nah, udah lihat kan? Raja yang masuk ke dalam kota Yerusalem, ia tidak memakai mahkota dan bukan menunggang kuda, melainkan seekor keledai beban yang muda. Aduh, Miko, kamu gak lihat tadi siapa yang naik keledai masuk ke dalam kota Yerusalem? Itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan Yesus, Miko, Tuhan Yesus. Waduh, sorry Pak Kodok. Tadi Miko lagi melamun pas lihat videonya. Lagi mikirin, ranking Mobile Legend Miko gak naik-naik nih. Nah, tuh, tebakan. Dengerin dong kata-kata Pak Kodok. Kalau lagi ibadah, lagi mendengarkan firman Tuhan, harus konsentrasi. Jangan sambil melamun, apalagi sambil main-main. Harus fokus ya guys. Miko, harusnya saya yang ngomong begitu ke kamu. Ibadah itu harus sangat serius, jangan sambil melamun atau main-main. Oh iya deh, ya maaf deh Pak Kodok. Tapi tadi, bagaimana penduduk kota Yerusalem bisa tahu ya kalau Tuhan Yesus itu adalah raja? Kan Tuhan Yesus tidak memakai mahkota. Masuk kota Yerusalem juga cuma naik keledai. Kok penduduk kota bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah raja? Nah, pertanyaannya bagus Miko. Pak Kodok akan jelasin ke Miko dan adik-adik semua ya. Jadi dengarkan baik-baik. Jadi, di dalam kitab Nabi Zakaria, pasal 9, ayat 9, sudah dituliskan bahwa Raja Israel akan datang dengan mengendarai seekor keledai. Coba kita lihat di Alkitab. Kitab Zakaria, pasal 9, ayat 9. Nah, seperti ini nih yang ditulis di Alkitab, di kitab Zakaria, pasal 9, ayat 9. Nah, jadi setelah penduduk kota Yerusalem melihat Tuhan Yesus masuk ke kota dengan menggunakan keledai, mereka jadi teringat akan apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Apalagi Tuhan Yesus sudah terkenal saat itu dengan membuat mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengusir setan, dan lebih hebat lagi, Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang telah mati 3 hari. Maka semakin yakinlah seluruh penduduk kota kalau Tuhan Yesus adalah raja yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria. Jadi seluruh kota langsung menyambut Tuhan Yesus dan bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Oh, begitu. Tapi Miko masih bingung nih. Kalau memang penduduk kota Yerusalem percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan, mengapa ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka tidak membela Tuhan Yesus sebagai raja? Nah, itu dia Miko. Karena mereka salah mengerti tentang maksud kedatangan dari Tuhan Yesus. Mereka berpikir Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk mengusir bangsa Romawi. Saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Penduduk kota Yerusalem berharap Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka. Jadi, mereka berharap Tuhan Yesus akan memimpin pemberontakan atau memulai perang melawan penjajah. Padahal, Tuhan Yesus tidak datang untuk berperang melawan bangsa Romawi. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk mati disalibkan. Dan melalui kematiannya di kayu salib, ia membebaskan seluruh umatnya dari kuasa dosa. Tuhan Yesus memilih untuk mati di kayu salib sebagai korban penebusan dosa, sehingga kita semua sebagai manusia berdosa
dapat ditebus dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Oh, jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk memimpin perang, melawan penjajah ya? Kalau begitu, penduduk kota Yerusalem itu salah mengerti ya tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia? Iya, makanya mereka menjadi marah. Dan mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang palsu. Karena kedatangan Tuhan Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka untuk mengusir bangsa Romawi. Nah, kita juga sebagai murid Tuhan harus berhati-hati. Jangan sampai kita bersikap sama seperti orang-orang Israel itu. Suka berdoa, suka memuji Tuhan, hanya agar keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Tapi ketika keinginan kita tidak dipenuhi, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa sama Tuhan. Lalu kita menuduh Tuhan tidak sayang sama kita. Padahal Tuhan itu begitu mengasihi kita loh. Dia sudah rela turun ke dunia dan mati di salib untuk kita semua. Ya, betul juga ya Pak Kodok. Jika kita mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, maka seharusnya kita percaya kepada Dia setiap waktu. Bukan hanya di saat semua keinginan kita terkabul, tapi juga di saat ketika Tuhan tidak memenuhi keinginan seperti yang kita minta. Seharusnya, apapun yang terjadi, kita tetap percaya ya. Tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Ya, itu baru sikap murid Tuhan yang benar. Karena kita sebagai murid Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dari kita. Jika Tuhan Yesus saja bersedia mengorbankan nyawa untuk kita, masa sih Dia tidak bersedia memberikan yang terbaik untuk kita? Jadi, jika Dia tidak memberikan seperti yang kita minta, artinya yang kita minta itu bisa jadi tidak baik. Atau Tuhan sudah akan memberikan yang lebih baik sesuai dengan waktunya Tuhan. Wah, benar sekali Pak Kodok. Akhirnya, Miko mengerti bahwa kita benar-benar memiliki Tuhan dan Raja yang luar biasa mengasihi kita. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Raja yang mau datang mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Betul sekali Miko. Nah, yaudah deh. Sekarang Pak Kodok harus pergi dulu ya. Pak Kodok masih ada urusan nih mencari raja negeri ini. Oke. Sampai jumpa lagi ya Miko. Ya. Bye. Bye-bye Pak Kodok. Oke deh. Guys, Miko juga harus pamit dulu nih guys. Namun sebelum Miko pergi, yuk kita berdoa dulu yuk. Ayo semuanya, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang sebagai Mesias yang menebus dosa-dosa kami. Kami berjanji Tuhan akan menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Bukan hanya di saat kami senang saja, tapi kami mau menjadi taat setiap waktu. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, guys. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Iman Rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Silakan adik-adik di rumah, kembali ikuti lausen untuk berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa. Tuhan, tolong siapkan hati kami untuk menyambut peringatan Jumat Agung dan juga Paskah yang akan kami rayakan minggu depan. Kiranya kami boleh merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, yang telah menebus kami
dari segala dosa-dosa kami. Tuhan tolong kiranya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Kebaktian Paskah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan tolong juga supaya kami dari muda mau menjadi saksi Kristus. Menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Tolong kami Bapa, tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saatnya bagi kita adik-adik untuk bawa persembahan. Dan adik jangan lupa, kita bawa dengan penuh syukur dan sukacita, penuh dengan kegirangan. Karena kita membawa persembahan kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan dipakai untuk pekabaran Injil. Adik-adik sekalian, kita naikkan sebuah pujian, give thanks. Mari kita dengan syukur naikkan pujian ini dan bawalah persembahan kita. Semua makin berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur karena boleh membawa persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Dan terlebih lagi adalah persembahan hidup kami, tubuh kami, menjadi persembahan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga telah memimpin kami dari awal sampai selesai kebaktian sekolah minggu. Tuhan tolong kami. Dan dalam hidup kami senantiasa kami memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Kami rindu untuk lebih mencintai-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Sebentar kita akan berpisah. Tetapi sebelumnya Lausu ingin mengingatkan kalian bahwa minggu depan, tanggal 4 April, kita akan merayakan Paskah jam 10.30 pagi. Jangan lupa ya, jam 10.30 pagi. Adik-adik, kita akan menggunakan fasilitas Zoom. Ya, jadi adik-adik nanti akan diberikan linknya. Adik-adik dapat masuk ke dalam Zoom tersebut. Sebelum jam 10.30 adik-adik sudah bisa masuk. Ya. Jadi sebelum 10.30 adik-adik sudah bisa masuk dan 10.30 kita akan mulai kebaktian. Lalu yang kedua, jangan lupa bahwa minggu depannya lagi kita akan kebaktian jam 10 pagi. Demikian warta bagi adik-adik sekalian. Jangan lupa diingat baik-baik ya. Sampai jumpa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.